Harga yang paling murah berapa, Mas? Dari mulai 60 jutaan. 60 jutaan ada. 60 jutaan ada. Nah, tuh teman-teman. Simak dulu video. 60 jutaan ada di sini. Coba goceng ambil. Goceng. Nah, nih teman-teman. Goceng dapat Sigra. Dapat Sigra ya, goceng. DP 3 juta ambil. Aduh, 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channelnya Dani Otomotif ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan stay terus di channelnya Dani Otomotif ya. Karena memang di channel ini kita akan informasiin mobil-mobil yang akan dijual oleh showroom ini dan juga promo-promo yang biasanya teman-teman showroom akan kasih kepada customer. Oke, kalau gitu, kali ini saya main di showroomnya Aina Mobilindo nih teman-teman, yang ada di sekitaran Gunung Sindur lah, Bogor ya, Kabupaten. Nah, jadi teman-teman nanti kalau yang mau beli mobil bisa tontonin terus channelnya, jangan di skip ya teman-teman ya. Oke, kita ketemu langsung nih sama pengelola showroomnya nih teman-teman ya, ya, dengan Mas Putra. Mas Putra. Nah, jadi Mas Putra ya. Kita di channelnya Dani Otomotif ya, ya, saya izin review membagikan informasi mobil-mobil yang akan Mas Putra jual. Betul. Ya, tapi sebelumnya ya, Mas Putra boleh kenalan dulu nih. Oke. Ya kan? Ah. Silakan Mas. Oke, untuk teman-teman Sobat Dani Otomotif, perkenalkan nama saya Putra, owner dari Aina Mobilindo. Ya. Kita di sini jual mobil. Bukan janji manis DPCP, nah, tapi kepastian prosesnya. Nah, itu dia. Dan ada tagline-nya, hello smart buyer. Smart buyer ya. Jadi teman-teman yang beli kesini itu smart semua. Smart semua. Gitu. Ya betul. Jadi smart dalam pemilihan mobil, pemilihan dan mobil dan simulasi atau apa simulasi kredit atau harga kredit. Betul sekali. Nah, Mas Putra, kalau teman-teman mau main ke sini, alamatnya ada di mana, Mas? Aina Mobilindo, beralamat di Jalan Raya Pahlawan Cogrek, nomor 3, Parung Bogor. Parung Bogor ya. Atau bisa di search aja di Google Maps nanti, Mas ya. Betul, di Google Maps nanti Aina Mobilindo ya. Betul. Nanti pokoknya udah kelihatan di pinggir jalan banget ya, Mas. Iya. Betul. Nomor teleponnya Mas Putra boleh di-share, Mas? Nomor teleponnya kita di 0813-841-3488. Siap, kalau gitu. Nanti teman-teman langsung catat nih, kalau enggak. Betul. Siapin handphonenya nih, ada apa aja di mobil ini ya, Mas ya. Jangan kalah cepet. Runcep. Siap. Stok ada berapa, Mas? Stok kurang lebih ada 9 atau 10 lah. Siap. Harga yang paling murah berapa, Mas? Dari mulai 60 jutaan. 60 jutaan ada. 60 jutaan ya? Ada. Nah, tuh teman-teman. Simak dulu video. 60 jutaan ada di sini, benar enggak? Yes. Nah, selain harga paling murah, promo yang akan dikasih apa nih, Mas? Promo yang ada terus ya, yang ya, di Aina Mobilindo ini ya, pasti mobil garansi transmisi dan mesin itu 1 tahun. 1 tahun, betul. Kilometer apa adanya, no puter-puter. Nah, kita belinya sekian, ya kita jual sekian. Iya, gitu. Betul. Mobil garansi bebas tabrakan besar. Nah, gitu. Dan dapat bensin full tank, dapat itu, dapat free salon. Nah, free salon. Gimana tuh? Iya, pokoknya segala bentuk transaksi pokoknya Mas Putra langsung aja ya, langsung nanti ya. Saya, langsung aja ya. Siap kalau gitu. Ya. Oke. Hmm. Kita langsung aja nih ya. Ke unit pertama. Ke unit pertama ya, okay. Mas Putra ya. Ya. Ini ada Honda Mobilio. Honda Mobilio ya. Honda Mobilio SCVT Matic 2015. Heeh. Ya. Ini harga case kita buka di 140. Siap, Honda Mobilio e-CVT ya, Mas ya. Iya, 2015. Kilometernya berapa, Mas? Kilometer ini agak panjang di 172.000. 170 ya. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal, panjang kita bilang panjang, pendek kita bilang pendek. Jadi emang kilometer apa adanya, tapi betul, yang pasti transmisi semua transmisi, udah inspeksi mesin, ya, Mas. Semua ya? Udah inspeksi. Oke. Okay. Inspeksi, betul sekali. Nah, ini kebetulan surat-suratnya ini nopolnya
Tangerang ya. Betul, BEM Tangerang pajak hidup bulan 1 2024. Pajak hidup bulan 1 2024. Betul. Siap kalau gitu. Untuk ini paketan kreditnya. Paket kredit. Paket kreditnya ini gua kasih di DP 10 juta aja lah. Cepan. DP cepan aja. Masih bisa nego enggak? Bisa nego tipis lah. Ya. Cek dulu mobilnya cocok cincin masalah nah, itu. Nah, betul sekali ya. Di DP 10 juta DP teman-teman 10 juta, udah bisa betul dapetin Mobilio nih. Iya. Ya. Angsurannya. Angsurannya itu di 3,8 aja 5 tahun. 3,8 ya. Masih di bawah 4 juta dapat Mobilio tahun muda 2015. Iya, mantep banget nih ya kan. Case-nya berapa nih Mas kalau boleh tahu Mas? Case-nya 140 nego sampai jadi. 140 nego sampai jadi. Nego ya? Sampai jadi. Nego siap di tempat. Ayo. Nego di tempat ya. Mantep. Oke. Langsung aja teman-teman yang mau beli Mobilio nih kontak Mas Putra ya. Kalau mau nego-nego harga cincay aja ya. Siap. Nah, ini ada lagi nih mobil yang banyak dicari agak banyak susah nih ya. Betul. Ada di Salempina. Grand Livina. Grand Livina. Ini udah L11, ini udah new model. New model ya. 2015 juga. 2015. Yang ini udah Xtronic CVT, Matic. Matic. Ini kilometernya di 130.000. 130.000. Iya, 130.000. Ini case kita buka di Cipejigo atau 125. 125 udah dapat Livina ya. Livina. Siap nih. Bagus nih warnanya jarang nih. Warnanya biasanya langka nih. Gitu. Ini warna kalem ya? Iya, warna kalem. Kilometer berapa tadi, Mas? 130. 130 ya. Iya, normal pemakaian lah. Siap. Ini suratnya plat Bogor ya? Plat Bogor F Cilengsi kebetulan. F Cilengsi. Pajaknya nanti terima panjang bulan 7 2024. Boleh kalau gitu. Harga case berapa? Kita buka 125. 125? Iya. Nah, anggaplah coba tes dikit di 120 mungkin enggak? 120, 123 deh. 123. Iya. Angka bagus 123 boleh lah. Paket kreditnya, Mas. Paket kreditnya ini di DP 12. 12. DP 12 angsurannya itu di 3, enggak, kita nyontek dikit. Siap, nyontek nih dia ya kan lupa. Angsurannya di 3,7 4 tahun. 3,7. 5 tahunnya bisa di 3,3. 3,3. 3,3. Tuh, teman-teman. Dapat Livina 3,3 coba. Dapat Livina 3,3 untuk teman-teman yang ya PNS-PNS kerjanya di karyawan-karyawan. Angsuran ya, yang di bawah 4 juta dapat mobil nyaman. Betul. Perawatan mudah. Betul sekali. Ya, ada waranti juga ya? Ada waranti. Waranti ya, waranti transmisi nanti dapat pokoknya. Betul. Semuanya dikasih. Ya. Coating-coating? Coating dapat lah. Pokoknya teman-teman yang kira-kiranya ragu nih mobilnya, yang mau bawa mekanik sendiri, mau bawa mobil resmi, silahkan. Betul. Mau bebasin. Pokoknya inspeksi ya. Jangan ngebuktiin kualitas kita kayak gimana. Betul. Tapi jangan disamain dengan mobil baru ya. Mobil mobil saya kembali lagi kita jual di mobil bekas. Ya. Nah, namanya bekas pasti ada minusnya. Betul. Normal pemakaian lah. Yang penting teman-teman beli mobil di sini siap pakai, bukan siap ke bengkel. Betul. Itu dia poinnya. Beli mobil ke sini siap pakai, bukan siap ke bengkel. Betul. Ya, lanjut nih, lanjut. Mas. Nah, kita ini mobil sama yang paling susah disalip di jalan. Nah, salip ada lagi. Ada salip lagi. Ada lagi. Ada lagi. Benar. Ini ada Calya ya. Toyota Calya. Tahun 2016. 2016. Transmisi? Matic dong. Matic. Tipe G. Kilometer? 115.000. 115. 115.000. Yang pasti, kita disclaimer lagi nih. Mobil yang ada di Aina Mobilindo, kita nggak ngambil mobil bekas PT. Betul. Nggak ngambil mobil bekas Grab, apalagi Grab, kita nggak ngambil. Mobil lelang kita nggak ngambil. Nah, itu dia. Jadi mobil-mobil yang ada di sini semua kita langsung beli dari pemilik pribadi. Langsung. Pribadi ya. Pribadi. Betul sekali. Nah, ini surat-suratnya Jakarta Barat ya. Nopolnya genap ya, Mas ya? Iya. Iya. Harga case berapa, Mas? Harga case kita buka di 118 nego sampai jadi. 118 ya. Nego sampai jadi nih untuk Calya G-Matic, teman-teman ya. Harga kreditnya ya? Kreditnya DP ya. DP kita buka di 12 lah. 12 juta? 12 juta. Teman-teman ya. Boleh nego enggak apa-apa. Boleh nego deh teman-teman ya. Kalau saya negoin takutnya kesadisan aja. Mendingan teman-teman langsung kontak aja. Benar enggak? Ngomong. Betul sekali. Pokoknya yang penting sih sebenarnya adalah tadi apa? Kepastian. Bukan janji manis DP CP. Nah, tapi kepastian proses ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Bukan janji manis DP CP. Tapi kepastian proses. Percuma DP gue kasih DP 0, DP goceng, tapi ujung-ujungan naik DP naik atau direjek teman-teman enggak jadi punya mobil. Nah, buat apa? Iya, ya enggak? Dengan yang pasti-pasti aja ya. Betul. Itu dia. Enggak bikin deg-degan. Iya. Mendingan ngomong pahit di awal tapi manis di akhir. Oke nih, lanjut lagi, Mas. Ada ini Daihatsu Xenia ya? Betul. Betul, Daihatsu Xenia tahun berapa nih, Mas? 2013. 2013, tipenya? Iya, tipe R Deluxe. Ya udah paket komplit.
Yeah. Front facing, fog lamp, AC double, dan ini 2013 udah double airbag. Oh, double airbag. Iya, kan ada dua tuh, ada yang udah, ada yang belum kan? Ada yang belum. Nah, ini udah paket komplit. Ini yang udah paket komplit ya, Mas ya. Betul. Kilometernya di spill boleh? Ini di 128.000. 128.000 nih, teman-teman ya. Novelnya Bekasi Kota. Bekasi Kota ya. Betul. Siap. Harganya, Mas, cashnya? Cashnya kita buka di 120 enggak apa-apa. 120, teman-teman nego, ya, masih bisa nego ya. Bisa nego. Siap. Nah, paket kredit, Mas. Paket kredit ini DP Ceban lagi aja lah. DP Ceban. DP Ceban. Benar nih? Iya dong. DP Ceban. Angsurannya. Angsurannya cuma 3,6 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. 5 tahunnya 3,1 lah. Enggak apa-apa. 3,1 ya. Tuh, teman-teman, 3,1 dapat mobil Xenia. Iya yes. Kan? Mobil nyaman. Mobil nyaman, kondisinya pasti bebas laka. Betul, mobil keluarga bebas ya. Bebas laka, bebas banjir itu udah pasti garansi kita. Ya. Pokoknya udah ada, udah enggak ada yang raguin lagi. Betul. Untuk mobil kayak di sini ya. Siap kalau gitu. Bungkus aja nih warna silver ya. Ini betul. Ada warna merah nih. Nah, ini ada warna merahnya. Nah. Ini yang antik nih. Nah, ini antik nih. Tahun berapa, Mas? 2015 akhir. 2015 akhir transmisinya. Manual. 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 Siap. Kilometer. Kilometer tebak. 2015 Xenia biasanya 80.000. 50.000. Ya kan, panjang gue bilang panjang, pendek gue bilang pendek. Nah, tuh, kilometer 50.000. Kilometer 50.000. Iya. Pajak baru bulan 8 2024 udah kaleng putih. Udah kaleng putih nih ya kan. Biasanya kalau kaleng putih segini saya bilangnya bebas uji emisi. Iya. Oke nih. Kondisi aman ya, Mas ya? Kondisi aman, dalaman full orisinil, mesin kering, kaki-kaki aman, aman, AC dingin, udah pasti. Siap. Harga case berapa? Harga case kita buka di 127. 127 teman-teman ya. Lebih mahal tapi dikit ya. Diskon lah enggak apa-apalah. Diskon ya. 125 ngambil 125 ya. 125. Nah. Mau nego lagi datang ke showroom. Datang ke showroom. Dan warna ini biasanya jarang nih teman-teman cari sampai budek juga susah ya. Susah apalagi kilometer segini coy. Nah, coba lu cari dia ada enggak? Betul, kilometer 50.000. Tuh ban juga masih sama ini Xenia Air Blok juga. Siap. Xenia Air Blok juga ya. Betul. Kreditnya nih. Kreditnya nah. Ini di DP 12 enggak apa-apa. DP 12 teman-teman. Nah, DP 12 masih bisa lah kurang-kurang bisa dikit. Ya, dikit-dikit ya. Kan. Angsurannya ini 3,6 juga 3,6. Sama 3,6 4 tahun. 4 tahun. 5 tahunnya 3,2. 5 tahunnya 3,2 ya. Tuh, dapat Xenia dengan kilometer 50.000. Low banget tuh. Low banget pokoknya. Seger. Ya. Mantap kan. Nah, ada lagi ya nih, ada kali lagi. Tadi 2016, ini 2018. 2018. Nih jangan-jangan dirimu ternak kalian. Emang kita julukannya maniak kali sih, kira. Iya, ya. Pas booking. Yang pas booking cepet-cepet aja ya. Betul, iya. Nih kalian tahun 2018 ya? Iya, ya ini 2018. Kita G-Matic. G-Matic? Ya. Kilometer berapa, Mas? Kilometer ini di 60.000. 60.000? Nih, kalian jarang loh. Kilometer 60.000. Berarti benar dia nih, gak ngambil mobil bekas online ya? Gak bekas online. Gak bekas online ya? Nah, udah tuh, nyata nih mah. Body masih oke nih, body teman-teman. Body oke, nah, gak ada lecek-lecek. Saya lihat nih, dikit-dikit. Saya emang ngecek barang cuma begitu dong nih. Nah. Beda suhu. Mau 10 ya. Siap. Ya, nah ini surat-suratnya Jakarta Selatan ya teman-teman ya, novelnya ya. Juga genap. Genap. Pajaknya bulan 5. Kaleng udah putih. Kaleng putih, bebas uji emisi pokoknya. Betul. Harga cash. Cashnya? Harga cash kita buka di 128. 128. 128 nah. Khusus ini nih, gue di tempat aja. Nah, gue di tempat aja ya, iya. Khusus ini ya, iya. Karena barangnya cakep nih. Betul. Interior juga rapi tuh, ntar saya kasih lihat juga interiornya. Kreditnya, Mas? Kredit ini DP 8 juta. 8 juta? Oh, kan curang kan. Yang tadi masih 12, sekarang 8 juta nih teman-teman. DP 8 juta. 8 juta ya? DP 8 juta. Tuh. Angsurannya, Mas? Angsuran ini kita kasih 3,8 4 tahun. 3,8 5 tahunnya 3,3 aja lah, gak apa-apa. 3,3 tuh ya. Teman-teman. Langsung dibungkus, ya kan? Tapi karena ini mobil cakep, ya jangan buat online lagi, bener ya, lah. Iya, tapi gak apa sih. Terserah lah buat teman-teman. Ya pasti gua gak ngambil bekas web, itu aja. Betul aja. Siap, oke nih. Ada lagi nih. Nah, ini ada adenya. Tigra. Adenya nih. Betul. Kembarannya ya. Tigra. Sigra Air Blok tipe tertinggi ya, manual. Manual. 2017. 2017. 2017. Siap.
Oke, tadi manual surat-suratnya Bekasi ya teman-teman. Bekasi ya. Kota, betul, pajaknya hidup bulan 6 2024. Iya, nah ini plat hitam nih, harus uji emisi berarti. Kilometer berapa? Kilometer 55.000. 55. 55. Waduh, ini sih gokil nih. Coba. Mobil-mobil begini sih KM kecil sih antik sih teman-teman ya, sih. Benar enggak? Iya dong. Iya. Nah, harga cash. Harga cash. Harga cash gua buka di Kanyontek dulu. Nah, ini ya. Banyak kan kita buka 112. 112 nih, teman-teman. Ambil Airblock manual 2017 ya. 2017. KM-nya antik, coy. KM-nya antik. Nah, ini di showroom lain ada enggak? Harganya 112. Kreditnya? Kreditnya ini kita buka di DP 8. Ya. 8 juta lagi. Nah, buka tuh. Di 8. Kalau buka berarti bisa ditutup. Oh, kita goceng ambil. Goceng. Nah, nih teman-teman. Goceng dapat Sigra. Dapat Sigra ya, goceng pokoknya. Angsurannya? Angsurannya ini di 3,6 tahun. 5 tahun. 5 tahunnya sama di 3,3. 5 tahunnya di 3,3. 3 tuh teman-teman ya, dapat Sigra, KM-nya low, barang juga cakep, pokoknya barang masih tebal tuh. Iya. Ya kan? Udah enggak ada di mobil sini minusnya cuma satu. Apa tuh? Debuan. Pinggir jalan bawahnya. Pinggir jalan ya. Bener. Tapi nanti dipoles lagi ya kan? Pasti dipoles lagi. Siap, teman-teman, terima wangi, terima kinclong. Nah, terima kinclong nih, sambil kita ke belakang ya kan. Ada lagi yang mau lanjut kita ke belakang nih. Ya. Oke, lalu sini deh. Nah, ini teman-teman nih. Gua rasa ini yang 60 jutaan tadi. Iya, tuh. Dari mengkotak. Nah, ini susah banget nyarinya. Susah. Yang nyari kondisi kayak gini ya. Komunitas Depokers tuh. Apa tuh? Karimun Club. Karimun Club, ya kan? Ini mobil bekas komunitas berarti harusnya mobilnya rapi. Rawat, rapi. Oke, tahun berapa nih kita spill? Ini Karimun GX ya, tipe GX, GX tipe paling tinggi, paling 2005. Tinggi. 2005. Manual. Manual. Kilometernya? Kilometer ini 2005 baru cuma di 177.000. Tuh, 177.000. 2005. Ya iya kan? Kan? Mobilnya 2015 170. Betul. Ini 2005, beda 10 tahun, 177.000. Ini sih cakep nih ya kan cakep. Mobilnya nih. Bisa cek dalamannya dong. Oh, dalamannya ntar kita spill nih ya, teman-teman ya kan. Ini bagus banget. Pokoknya ban 4 baru. Ban 4 baru. Ban serep dapat velg racing. Betul. Bukan velg kaleng. Nah, antik nih itu kaleng semua tuh teman-teman. Full original. Full original. Gak surat-suratnya ada. Ini. Surat ini Bio Depok. Bio Depok ya. Pajaknya bulan 3. Pajak bulan 3. 2024. Teman-teman, 2024. Betul. Harga. Harga cashnya kita buka di 69. Nah. Nego sampai jadi. Nego sampai jadi khusus Karimun. Khusus Karimun. Betul. Ini bisa kredit, coy. Bisa juga. Bisa kredit dong. Mantap. DP 18 juta. DP 18 juta. DP 18 juta, angsuran 2,3. 2,3. Sorry, 2,2. 2,2 malah tuh. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi enggak bisa 4 tahun ya? Enggak bisa dong. Enggak bisa. 4 tahun cicilan di bawah 2 juta ya. Soalnya kan kepentok di umur. Udah umur ya, 25. Betul, betul. Nah, ini kepentok di umur. Tapi yeah. Oke lah, at least 2,3 masih terjangkau banget. 2,2. 2,2 ya? 2,2. Nah, nggak kepanasan, nggak hujan. Nggak kepanasan, nggak hujan, daripada kredit PCX. Nah. Masih kehujanan kepanasan, ya kan? Betul. Mending beli ini. Mending beli ini, Om. Suzuki. Asik. Spare partnya banyak, banyak. Kan? Murah, betul, murah, mudah dirawat, bandel mobilnya, AC dingin semua, siap pakai, iya. Udah tinggal pakai, bukan siap ke bengkel. Karimun nih, jangan sampai kebeduluan orang lolos. Ya. Ya, jangan sampai lolos, yang pakai baju merah aja sampai ya. Lolos. Ada lagi nih, Om. Nah, ini Agya lucu nih. Kalia atau Agya nih? Agya dong. Agya ya? Betul. Oh iya, iya. Iya. Agya teman-teman. Agya, nah. Ini dia punya model udah 1200. 1200. Tuh, oh, dia model 1200 tapi dia punya mesin masih 1000cc. 1000cc, betul. Jadi dia udah upgrade bumper. Ya ini kan? Emang bawaan dari pabrik begini. 1000cc cuman enggak naik 1200. Enggak naik 1200 iya. Ya. Ini bawaan semua OEM pabrik. Bawaan semua nggak ya pabrik upgrade. Ya. Nah, ini nih antik nih. Siap, kilometer berapa nih? Kilometer ini 92.000. 92.000 ya. Standar pakai lah. Standar pakai ya. Iya. Transmisi manual. 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 Ya? Oke. Udah 1000cc manual gila gaya WT. Nah, bensinnya. Surat-suratnya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, pajaknya bulan 6 2024. Tidur pulas, enggak usah mikirin pajak. Iya, Om. Benar enggak? Nah, harganya jadi Om, biar cocok nih. Harganya kita buka di 105. 105. 105, tapi lu kalau nor cepet gua kasih. Tuh. Nawar cepet dikasih ya kan? Iya. Kalau mau nawar lagi, ngopi dulu tuh di belakang. Ngopi dulu, ngopi. Yang penting pokoknya
Kalau masalah harga DP gue cintai. Ya. Yang penting kalian teman-teman cocok dulu sama mobilnya, test drive dulu silakan. Betul. Mas, bang, gue udah cocok. Cuman gue punya duit gini. Iya. Kurangin dong. Iya. Ambil. Lagi gue masih ada lebihnya. Betul. Ambil. Kurangnya banyak cicil gitu. Iya. Jadi bro, DP suka-suka, DP 3 juta ambil. Aduh, 3 juta. DP 3 juta ambil. 3 juta cicilannya nih. Cicilannya ini di 2,9 5 tahun. 5 tahun. Ya. 4 tahunnya ini di 3,4. Tuh, teman-teman, angsurannya 2. DP 3 juta, coy. 2,9. PCK-nya DP 5 juta. Tuh, PCK-nya DP 5 juta. Iya, jadi mirip-mirip. Iya. Mendingan ambil ini ya. Agia 2017 tahun muda. Siap, kondisi aman ya, siap pakai. Kondisi aman, siap pakai, kaki-kaki mesin kering semua, AC dingin. Oke. Okay. Bebas laka, bebas banjir. Jadi teman-teman bisa langsung bungkus saja, jangan sampai keduluan. Betul. DP 3 juta lebih murah dari kalian nih. Dan gue mau spill satu lagi nih. Apa tuh? Hitungan yang kita sebutkan di video, semua itu tergantung kapasitas data teman-teman. Betul. Yang pasti apa tuh Bang Putra? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Data kos 1, kos 1 itu kredit lancar. Kredit lancar. Gitu. Nah. Teman-teman enggak punya histori tunggakan apapun di bank. Betul, apalagi jangan sampai ditarik ya. Nah. Ya. Di luar dari itu pasti bawa pulang. Pasti bawa pulang. Aman. Sip. Tapi enggak menurut kemungkinan yang teman-teman yang punya histori kayak gitu enggak bisa ngambil bisa, cuman pasti ada ketentuan yang lain. Betul. Diobrolin aja sama kita, di discuss. Iya, betul sekali. Pokoknya teman-teman diskusiin aja, betul. Sharing aja. Iya. Mas, gua kendalanya ini nih ya, kan kendalanya. Pasti kita cariin solusinya, tenang aja. Sip, mantap. Om, satu lagi nih, Om. Tuh, yang terakhir nih. Nah, ini mobil yang laku keras nih. Iya dong, Honda. Brio. Honda Brio. Honda Brio. Satya. Satya tahun CVT Matic 2019. 2019. Pemakaian 2020. Pemakaian 2020. Iya. Udah model baru. Udah model baru. Kilometer juga low. Kilometer berapa? Kilometer ini di 60.000. 60.000. Yo, gokil kan? Kilometer di sini cakep-cakep, yes. Ya kan? DP-nya juga masih terjangkau, ada yang 3 juta lah gitu, ya kan? Nah, ini surat-suratnya Bogor ya, teman-teman ya. Surat-suratnya Bogor ini kebetulan F Parung. F Parung nih. Iya. Nah, yang punya KTP Parung langsung gampang. Ambil aja nih. Bulan 2 pajak masih oke lah, yuk. Ya kan? Nah, harganya berapa? Harganya kita buka di 163, tapi gue lempengin di 160, nggak apa-apa. 160. 160. Teman-teman yang kesini cocok mas, kurangin lagi. Gue kurangin, ayo lah ambil. Lagi. Nah, tuh teman-teman, kurang apa lagi? Ayo, ya? Kurang apa lagi? Kurang kesini doang. Ya, kurang kesini doang, udah. Dateng aja pokoknya teman-teman ya kan? Iya. Mau nego sampai berapa, yang penting cocok. Harga masuk. Betul. Kebagian. Bagian. Bungkus. Kreditnya om? Kreditnya ini di DP 15. DP 15, angsurannya ini di 4,6 4 tahun. Angsuran 4,6 4 tahun, 5 tahunnya? 5 tahunnya di 4 juta. 4 juta ya? 4 juta. Ini karena tahun muda, 6 tahun masih bisa kayaknya? 6 tahun ini udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Oke, di 5 tahun aja angsuran? Angsuran 4 juta pas. 4 juta 5 pas. Tahun. Tuh, teman-teman, kurang apa lagi nih? Dapat Brio Satya, kilometer low. Nah, di Aina Mobil Indo. Yes, di Aina Mobil Indo. Oke, ini dapat free warranty tadi ya. Free warranty salon, garansi mesin, transmisi 1 tahun. Oke. Okay. Tuh teman-teman ya kan, semuanya udah kita spill nih buat teman-teman ya kan. Tinggal teman-teman pilih aja nih mobil yang cocok. Iya. Telepon Mas Putra, hubungin dateng, kita. Test drive. Test drive cocok. Nego deh. Nego deh. Iya enggak? Kalau yang lebih bagus sih enggak dinego. Kalau enggak dinego gua dapat komisi entar dari dia. Bang Gary di sini bersifat netral. Iya. Enggak pro ke showroom, enggak pro ke teman-teman. Pokoknya di sini posisinya hanya menyampaikan. Ya. Jadi saya cuma mengedukasi teman-teman semuanya, menginformasikan mobil-mobil dagangan Aina Mobil Indo dan promo-promonya ya. Betul. Betul. Kalau ada yang lupa, lihat dulu YouTube saya ya kan. Oh, ini kemarin dapat ini, dapat ini, dapat ini ya kan, tagih. Benar ya. Rasain lo. Oke, kalau gitu. Iya. Teman-teman, makasih banyak Mas Putra. Sama-sama Bang Deni. Sukses terus ya. Amin, amin. Lancar pokoknya nih ya kan. Kita akan review lagi nanti di Aina Mobil Indo setelah ini ganti baju semua ya. Stay tune aja. Stay tune terus. Dan jangan lupa ingat lagi, keep smart buyer. Keep smart buyer. Dan bukan janji manis DP CPR, tapi kepastian prosesnya. Betul sekali. Oke. Iya. Kalau ada
Mungkin yang mau tanya sosmednya Aina Mobilindo ada? Sosmed kita ada di YouTube-nya namanya Aina Mobilindo, di Instagram-nya Aina Mobilindo, dan di TikTok-nya Aina Mobilindo. Jadi teman-teman yang masih ragu, boleh cek sosmed kita, terutama di TikTok. Siap. Di situ ada testimoni-testimoni dari konsumen-konsumen kita. Nah. Alhamdulillah konsumen Aina bukan hanya dari Jabodetabek. Betul. Dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, Medan. Ya. Alhamdulillah ada. Betul sekali. Kalau kita bohong, cek aja di sosmed. Dan yang gak kalah penting adalah Aina Mobilindo ini berdiri sejak tahun? 2003. Itu 2003. Udah expert berarti teman-teman. Insya Allah, amanah. Amanah pokoknya. Karena dari 2003 sampai sekarang, tetap bangun nama gak gampang lah. Betul. Jadi kita gak mungkin asal-asalan. Apalagi kita main judinya digital. Nah, betul. Siap, kalau gitu. Okay. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa cukup. Cukup ya? Cukup. Jangan lupa, apa namanya, bukan janji manis DPCT, tapi kepastian prosesnya. Keep smart buyer. Keep smart buyer. Jadi teman-teman yang kesini udah pasti pintar semua. Ya, ditunggu kedatangannya di Aina Mobilindo. Betul. Kalau misalnya kesini, bilang aja, atau screenshot dulu dari channel Jani Otomotif, ya kan? Biar nanti semua promo-promo yang disebutkan tadi, betul, dikasih ya. Dan jam operasional kita mulai dari jam 9 sampai jam 6 sore. Siap, gitu. Liburnya kapan, Om? Kita libur tutup di Jumat. Tapi teman-teman misalnya ada waktunya di Jumat, nggak apa-apa, kita janjian dulu aja, nggak apa-apa. Siap, kalau gitu. Keren. Oke, terima kasih banyak Mas Putra. Ya, sama-sama Bang Deni. Ya, untuk teman-teman juga terima kasih banyak. Terima kasih. Saya doain pokoknya semoga sehat selalu, ya, lancar rezekinya. Rezekinya lancar biar bisa beli mobil di Aina Mobilindo. Tujuan gue ya kan. Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Kalau gitu kita ketemu lagi di keliling showroom atau gerbek showroom selanjutnya ya. Tetap di channelnya Dani Otomotif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.